A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my A B C. Next time won't you sing with me? Hai, assalamualaikum. Good morning, student. How are you today? I'm fine too. Thank you. Okay, anak-anakku kelas 4 Amru, 4 Al-Fatih, dan juga 4 Abu Sufyan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu Sandra juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pelajaran kita kelas 4 kali ini adalah tentang abjad, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah alfabet. Ya, kita belajar abjad dari huruf A sampai dengan huruf Z. Ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, nanti tugasnya kalian membuat kartu huruf seperti ini. Bentuknya bebas, ya, boleh kotak, boleh bulat, boleh persegi, boleh love, seperti waktu kalian kelas 3 kemarin. Hanya saja sekarang kelas 4 membuat kartu huruf. Nah, ini adalah hurufnya A. Nah, di sini adalah cara membacanya A. Ya, nanti kalian cara membacanya dengarkan lagu Bu Sandra sekali lagi ya. Nanti lihat di bawahnya ada tulisan atau cara membacanya. Oke? Baik, dengarkan baik-baik ya lagu tentang ABC. Oke? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my A B C. Next time won't you sing with me? Oke, anak-anak, sudah tahu sekarang cara penulisannya? Selamat mengerjakan tugas. Thank you for attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.